Eiger Sasta adalah jam tangan digital yang cocok digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Jam tangan ini tahan air hingga kedalaman 100 meter, namun, jam tangan ini tidak disarankan digunakan untuk kegiatan olahraga air seperti snorkeling dan diving. Dilengkapi juga dengan fitur alarm, timer, stopwatch, dan second time zone untuk menunjang aktivitas harian Anda. Terdapat 4 operasi tombol, yaitu set, mode, adjust, dan light. Penerangan yang diberikan oleh lampu latar mungkin sulit dilihat di bawah sinar matahari langsung. Untuk melihat fitur lainnya, tekan tombol mode, seperti waktu utama, chronograph, timer, well time, alarm 1, alarm 2, set, setting time, 1, waktu utama, tekan tombol set, sampai kode kota berkedip. Tekan tombol adjust berulang-ulang. Pilih BKK atau Bangkok. Jika sudah, tekan tombol mode, maka angka detik akan berkedip. Tekan tombol adjust, untuk mengatur waktu detik. Tekan tombol mode kembali, maka detik akan berpindah pada jam. Tekan tombol adjust, untuk mengatur waktu jam. Lakukan langkah yang sama, sampai pada yang terakhir yaitu, mengatur format jam AM PM 12 atau 24 jam. Pada jam Sasta ini, tombol mode berfungsi untuk perpindahan, dan tombol adjust untuk mengatur waktu. Jika semua telah selesai diatur, tekan tombol set untuk simpan. 2. Chronograph. Tekan tombol adjust, untuk start atau stop. Tekan tombol set, untuk kembali ke nol. 3. Timer. Timer pada jam Sasta ini, dapat menghitung waktu sampai pada yang terkecil yaitu detik. Timer, menghitung waktu secara mundur. Untuk mengatur waktu timer, tekan tombol set, maka angka jam akan berkedip. Tekan tombol mode, maka jam akan berpindah pada menit. Tekan tombol mode kembali, maka menit akan berpindah pada angka detik. Tekan tombol adjust, untuk mengatur waktu pada detik. Dan tekan tombol set, untuk simpan. Tekan tombol adjust, untuk start atau stop pada timer. 4. Well time. Eiger Sasta ini, dilengkapi dengan 36 well time, atau waktu dunia. Tekan tombol adjust untuk melihat waktu kota. Terdapat fitur DST, Daylight Saving Time. Tekan tombol set, untuk mengaktifkan pengaturan DST. Hanya kota yang mempraktikkan waktu musim panas yang memiliki pengaturan DST. Daylight Saving Time atau waktu musim panas adalah suatu praktik memajukan jarum jam semasa musim panas, sehingga malam hari datang pada pukul yang lebih lambat setiap harinya. Sistem ini dimaksudkan untuk menyimpan cahaya siang hari di musim panas. 5. Alarm 1. Tekan tombol set, sampai angka jam berkedip. Tekan tombol adjust, untuk mengatur waktu jam. Tekan tombol mode, maka angka menit akan berkedip. Tekan tombol adjust, untuk mengatur waktu menit. Tekan tombol set untuk simpan. Tekan tombol adjust, nyalakan chime dan lonceng alarm pada layar jam. Agar alarm berbunyi pada waktu yang telah ditentukan. 6. Alarm 2. Cara mengaturnya sama dengan alarm 1 ya, Eigerian. Dan jangan lupa nyalakan lonceng alarm 2 pada layar jam. Yang perlu Eigerian perhatikan. 1. Jam tangan ini mengandung komponen elektronik yang presisi. Jangan pernah mencoba membuka casing atau melepas penutup belakang. 2. Jangan mengoperasikan tombol saat berada di bawah air, atau saat berenang atau menyelam. 3. Jika air atau pengembunan muncul di arloji, segera periksakan arloji. Air dapat menimbulkan korosi pada komponen elektronik di dalam casing. 4. Hindari benturan keras. Jam tangan dirancang untuk menahan benturan dalam penggunaan normal. Jangan terkena benturan keras atau penggunaan kasar, dan jangan jatuhkan ke permukaan yang keras. 5. Hindari memaparkan jam tangan pada suhu yang ekstrim.
6. Bersihkan jam tangan dengan kain lembut dan air bersih saja. Hindari penggunaan bahan kimia, terutama sabun. 7. Jauhkan jam tangan dari medan listrik yang kuat dan listrik statis. Terima kasih.